Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه آداب سلوك المريد إلى قوله فصل وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات. Wayambagi dan semestinya lil murid, bagi seorang murid, orang yang berkeinginan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkeinginan mendapatkan kemuliaan keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ia harus menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan dan keharaman. Semua orang tanpa terkecuali harus menjauh dari segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah, kecil atau besar, sedikit ataupun banyak, dia harus menjauh, harus menghindar. Yang ia lakukan hendaknya perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang dapat memberikan kepadanya ridhonya, rahmatnya, ampunannya, inayahnya, riayahnya, dan yang lain sebagainya. Khususnya bagi orang yang memiliki keinginan kuat mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ia harus menjadi orang yang paling menghindar, yang paling menjauh dari segala kemaksiatan, besarnya, kecilnya, sedikitnya, besarnya, banyaknya. Begitu juga dari hal-hal yang diharamkan, baik itu secara perbuatan, perkataan. Dia harus menjadi orang yang paling jauh. Menjadi orang yang paling jauh. Orang yang gemuk. Kalau kepingin diet, kepingin kurus, dia harus menjadi orang yang paling menghindar dari orang yang sejenisnya, dari segala sesuatu yang dapat apa, memberatkan badannya, meningkatkan timbangannya. Dia harus menjadi orang yang paling dekat dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan berat badannya, kan gitu ya. Jadi orang yang mau diet, orang yang mau menguruskan badannya,
mau gak mau dia menjadi orang yang paling anti makanan yang dapat meningkatkan berat badannya, paling anti, paling gak mau. Tapi orang yang gak diet, apapun akan dia makan, dia gak peduli. Ini dimakan, itu dimakan, mau ini memberatkan timbangannya ataupun menurunkan, dia gak peduli, pokoknya dia makan. Begitu juga minuman, pokoknya dia minum, gak peduli. Tapi orang yang menginginkan berat badannya turun, peduli dia. Ini makanan bisa memberatkan badan saya, meningkatkan di enggak. Begitu juga minuman, tidak, ditinggalkan dia, paling anti. Nah, begitu juga seorang murid, seorang murid, manusia banyak yang beribadah banyak, tapi yang benar-benar ingin sampai, ingin mendapatkan ridhonya Allah, kemuliaan dari Allah, dia menjadi orang yang paling anti kemaksiatan, paling anti perbuatan yang diharamkan daripada orang-orang lainnya, paling anti, paling menghindar, paling menjauh, tidak, nggak mau. Tapi kalau orang yang nggak sungguh-sungguh masih mau nyicipi kemaksiatan, merasakan hal-hal yang diharamkan, masih mau. Kenapa? Dia tidak sungguh-sungguh. Tapi yang sungguh-sungguh nggak mau, benar-benar nggak mau. Wahfadhum lil faraid wal ma'murat, dan mereka selain paling jauh, paling anti dari kemaksiatan dan yang diharamkan, mereka paling menjaga di dalam kewajiban-kewajiban dan yang diperintahkan. Jadi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling menjaga dia. Tidak mau meninggalkan. Apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan, dikerjakan, diperhatikan, dirawat dengan baik. Jangan sampai meninggalkannya dalam keadaan apapun, sehat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, dia menjaga segala yang diperintahkan, segala yang diwajibkan, paling menjaga. Wa ahrasahum alal qurubat, juga paling gigih, semangat dalam perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Tentunya dari kesunahan-kesunahan. Jadi bukan hanya kewajiban mereka jaga, mereka rawat, mereka perhatikan, tapi kesunahan pun mereka terus melakukannya, terus mengerjakannya. Mereka hiasi kewajiban dengan kesunahan. Di kesunahan mereka jaga, kewajiban lebih mereka jaga. Wa asra'ahum ilal khairat, paling cepat mereka dalam kebaikan. Jadi kalau diajak kebaikan, kalau ada kebaikan, itu enggak nunggu dipanggil, enggak nunggu disuruh, langsung connect, ibarat wifi itu hidup, langsung nyala, langsung sambung. Mereka seperti itu, ada kebaikan cepat, kebaikan apapun, ada kebaikan apapun, tanpa nunggu dipanggil, tanpa nunggu diajak, mereka jalan, mereka datang, mereka mengerjakannya.
Itu murid. Jadi kebaikan cepat. Cepat. Enggak nunggu diajak sudah. Tidak perlu ada yang ngajak. Dia tahu cepat. Seperti orang dalam kemaksiatan. Enggak perlu diajak. Cukup mereka tahu sudah full dengan sendirinya. Penuh. Tahu enggak tahu isinya. Masuk mereka, datang mereka, ini mereka itu. What? Tapi seorang murid kebaikan. Kebalikan daripada mereka. Kebaikan cepat. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wastabiqul khairat. Allah memerintahkan kita untuk segera, cepat. Raih ampunan Allah. Raih ampunan Allah dengan apa? Dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan kesunahan, dengan kewajiban, dengan meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lain sebagainya. Jadi murid itu hendaknya menjadi orang yang paling cepat untuk melakukan kebaikan. Karena itu para sahabat itu satu sama lainnya itu berlomba untuk siapa dulu yang melakukan kebaikan. Bukan untuk bangga-banggaan, tapi karena senangnya mereka dengan kebaikan. Sehingga mereka berlomba. Kalau kita berlomba untuk menang, tapi mereka berlomba bukan untuk menang kalah. Mereka berlomba untuk meraih kemuliaan, keistimewaan. Jadi banyak-banyakan. Bukan untuk juga bangga-banggaan, tapi menjadi kesenangan mereka. Kalau dapat mendahului yang lain dalam kebaikan. Cepetan dalam kebaikan. Kalau kita kan enggak. Soft pertama aja kita nyantai. Enggak mau kadang soft pertama. Kenapa? Enggak gelem mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, enggak mau. Orang disuruh soft pertama, dia soft kedua. Pengajian, enggak mau datang lebih awal. Kapan? Ketika sudah mulai sudah datang. Enggak mau datang lebih awal, padahal bisa. Padahal bisa. Turung-turung ceramah. Si wirid. Enggak datang. Nunggu ceramah atau bahkan nunggu separuh ceramah baru. Enggak mau. Datang lebih awal, enggak mau. Kalau mereka enggak. Murid itu justru enggak mau tertinggal dari awal. Seperti orang yang gila film. Enggak mau mereka terlewat. Sebelum jamnya sudah standby. Orang yang gila bola. Enggak mau terlewat. Sebelum jamnya sudah nunggu. Nunggu sudah. Setel TV-nya. Nunggu. Enggak mau tertinggal. 5 menit, 10 menit. Apalagi setengah permainan. Enggak mau. Maunya dari awal mereka melihat. Apalagi kalau final. Lah murid itu seperti itu, tidak mau tertinggal sedikit pun. Bahkan dia lebih awal, datangnya lebih cepat. Belum mulai sudah datang, itu murid. Final murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nas illa bil iqbal 'ala Allah wa 'ala ta'atihi wa tafarruq an kulli ma yusilu an ibadatihi. Lihat. Sesungguhnya seorang murid itu tidak berbeda dari selainnya, dari orang-orang
illa kecuali bil iqbal ala Allah wa ala ta'ati. Semangatnya dia lebih dahulunya dia datang atau menuju Allah dan melakukan ketaatan. Jadi murid ini dengan yang lainnya podo, makan, minum, tidur. Tapi perbedaannya dalam hal kebaikan, perintahnya Allah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kebaikan dia adalah menjadi orang yang depan daripada yang lainnya. Kalau orang lainnya mungkin kari, terlambat, tapi dia enggak menjadi orang yang terdepan. Sholat berangkat yang paling dulu, Jumatan berangkat yang paling dulu, pengajian berangkat yang paling awal, beda dengan yang lainnya. Itu perbedaannya. Kalau hal yang lainnya sama, tapi perbedaannya ketika melakukan ibadah ketaatan, dia menjadi orang yang pertama, bukan menjadi orang yang kedua, tapi menjadi orang yang pertama. Kemudian mengkosongkan dirinya dari segala yang menyibukkan dia dari ibadah. Jadi apapun yang dapat mengganggu ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya, itu dikosongkan, dibuang, dihapus. Oh, ini pekerjaan, tapi dapat mengganggu ibadah saya, ditinggalkan pekerjaan ini. Nyari pekerjaan yang tidak mengganggu ibadahnya. Oh, ini aktivitas yang dapat mengganggu ketaatan saya pada jam sekian, ini harus diganti jamnya ini supaya enggak mengganggu aktivitas ketaatan saya. Jadi segala sesuatu yang menyibukkan, yang menghindarkan dia dari ketaatan, dari ibadah, dari kebaikan, dihilangkan, dihapus, atau dirubah. Itu murid, itu perbedaannya dia dengan yang lainnya. Wal yakun syahihan ala anfasih. Dia ini harus orang menjadi orang yang syahih ala anfasih. Jadi perhitungan dengan nafas-nafasnya. Jadi per nafas itu harus dia perhitungkan. Seperti orang pelit itu. Orang pelit itu menghitung setiap uang yang dia keluarkan. Dihitung. Mau ngeluarkan duit itu mikir dulu. Orang yang pelit, ini kalau saya pakai, apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh, terus bagaimana nanti. Oh, perhitungan, ngitung dulu. Orang yang pelit itu mau ngeluarkan duitnya ngitung dulu. Nah, terkadang kalau ada orang datang minta bantuan, ya besok kembali lagi ya, karena dia menghitung. Tapi kalau orang yang loman, orang yang dermawan, datang minta bantuan dikasih, tidak nunggu nanti, tidak nunggu besok, tidak pakai ngitung, dia langsung. Orang yang dermawan. Tapi kalau orang pelit, enggak, ngitung dulu, suruh kembali lagi, dia ngitung dulu. Ini kalau saya keluarkan untuk ini, terus nanti gimana yang berikutnya. Kemudian kalau memang iya, berapa yang saya keluarkan, ngitung. Lah, seperti itu kita kepada setiap nafas kita. Kita harus seperti orang yang pelit di dalam setiap nafas kita. Jangan sampai kita mengeluarkan nafas, menghirup udara, itu terbuang sia-sia. Jadi jadilah seperti orang yang pelit. Harus kita perhitungkan. Nafas ini keluar masuk, apa yang kita dapat? Apa yang kita peroleh? Kemaksiatan atau keburukan, ketaatan atau ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah atau tidak, harus kita perhitungan kepada setiap nafas kita. Kemudian bakhilan bi auqati, jadilah orang yang pelit dengan waktu. Orang yang pelit itu tidak mungkin mau mengeluarkan duitnya kecuali sesuatu yang benar-benar dia butuhkan. Kalau tidak, dia bertahan, gak akan mungkin mengeluarkan. Gak mungkin mengeluarkan. Tapi sesuatu yang sangat dia butuhkan, baru dia mengeluarkan. Beras,
enggak punya beras, baru dia mau mengeluarkan. Tapi kalau daging atau tempe, tahu, ini enggak begitu dibutuhkan. Jadi kalaupun mereka beli, beli itu mungkin dibuat untuk beberapa hari. Satu kotak mungkin untuk beberapa hari. Ya apa caranya satu kotak untuk beberapa hari? Jadi mungkin satu kali makan tahu kecil-kecil dua atau tiga. Diperhitungkan orang pelit itu. Jadi tidak mau mengeluarkan duitnya kecuali sesuatu yang sangat kecil. Kita juga gitu. Harus pelit dengan waktu kita. Jangan kita buang-buang waktu kita. Dermawan apapun kita gunakan waktu kita untuknya. Jangan. Jadilah seperti orang pelit itu. Menggunakan waktu untuk sesuatu yang kita butuhkan. Jangan sampai waktu terbuang sesuatu yang tidak menguntungkan. Yang tidak kita dari yang tidak yang apa dari yang kita tidak butuhkan. Jangan sampai. Harus menjadi orang yang la yasrifu minha qalilan wala katsiran illa fima yuqarribuhu min rabbih. Tidak dia gunakan daripada waktunya sedikit ataupun banyaknya kecuali di dalam sesuatu yang mendekatkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udu 'alaihi bi naf'i fi ma'adih, dan kembali kepadanya dengan kemanfaatan untuk akhiratnya. Jadi waktunya sedikit ataupun banyaknya tidak dia gunakan kecuali sesuatu yang mendekatkan ia kepada Allah. Seperti orang yang beli tadi itu dalam uangnya, hartanya. Enggak mau dia kecuali orang yang pelit apa pelit dengan waktunya enggak harus seperti itu. Dia tidak akan mungkin menggunakan waktunya sedikit ataupun banyak kecuali perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Adapun yang tidak mendekatkan kepada Allah, enggak dia lakukan. Tidak ia kerjakan. Tapi kalau itu perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, oh dilakukan. Orang pelit itu bagaimana caranya uang masuk tidak keluar. Jadi apa caranya uang masuk? Ya, uang masuk bukan uang keluar. Lah kita juga gitu. Bagaimana caranya waktu kita ini tidak kita pakai kecuali hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Atau perbuatan yang kemanfaatannya itu kita bisa menikmatinya di akhirat. Itu murid. Jadi sekali lagi murid itu adalah orang yang benar-benar menggunakan kehidupannya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauh dari segala sesuatu yang merusak hubungannya dengan Allah. Itu murid. Dan masih banyak lagi nih pembahasan tentang murid daripada fasal yang ke nah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan, keharaman, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga kewajiban dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin semangat dalam melakukan kebaikan, ketaatan, kesunahan, ya, dan cepat di dalam melakukan kebaikan, ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggunakan waktu-waktu kita untuk perbuatan yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammad wa nabiyil ummi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب الحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة